Halo, halo, halo. Teman-teman, kita balik lagi untuk event gulungan pencarian roh Iktomi yang bagian ininya ya. Pemulihan catatan lama yang rusak yang bagian ke 5 dan 6-nya. Ini deh, bagian kelimanya itu ini, kita mulai aja. Pertama ini nih yang di belakang itu ya. Pertama kita ambil yang bajunya dulu. Kuncinya di sini, teman-teman nih. Di bawah sini bajunya. Kedua baru si ininya, kalungnya letakkan sini. Oke. Okay. Ketiga kita ambil ini kayak lehernya gitu. Taruhnya di sini. Nah, tapi turunkan lapisan. Nah, sampai kayak gini. Habis itu kita taruh mukanya, kita letakkan di sini mukanya. Nih di sini. Habis itu kita ambil rambutnya, paskan ininya ya, paskan nih. Apa tuh kayak alisnya dengan yang warna coklat ini. Kemudian kita ambil yang warna biru. Kita taruh di dekat mulutnya, kita turunkan lapisan. Nah, selesai. Terakhir kita ambil yang ininya, taruh sini. Beres. Ya, kita lanjut stage yang ke-6-nya. Ini agak susah sih yang ke-6. Yang ke-6 ini pertama kita ambil mukanya dulu. Kita letak paling atas ini ya. Nih, kedua kita ambil lehernya, kita letak di sini. Habis itu turunkan lapisan. Ketiga kita ambil baju belakangnya, akan di sini, habis itu turunkan lapisan. Habis itu kita ambil yang putih ini, letakkan di sini lagi. Ini letakkan kayak begini, turunkan lapisan. Habis itu kita ambil yang baju atas kanan ini, kita letak sini guys. Nih, begini. Kemudian ambil yang ini, letakkan di sini. Turunkan lapisannya. Dah. Habis itu terakhir kita ambil ini dulu, letakkan di sini. Habis itu terakhir baru kita ambil lengan yang ini, kita letakkan di sini, kemudian tinggal kita turunkan lapisannya. Selesai. Dan kita udah menyelesaikan untuk stage yang ke-5 dan ke-6-nya. Yap, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih udah nonton videoku, semoga bisa membantu. See you next video. Bye bye.